lihat dalam proses penyiapan yang dilakukan oleh presiden atau pihak eksekutif ini selama ini terjadi satu arah. Jadi minim sekali pelibatan masyarakat ya, partisipasi masyarakat. Jadi seolah-olah pemerintah ini menyiapkan sendiri, disimpan sendiri, kemudian diserahkan ke DPR yang kita nggak tahu hasil akhirnya, hasil yang diserahkan ke DPR itu akan seperti apa gitu. Sekarang memang banyak ada beberapa RUU lain yang menurut saya juga jadi prioritas ya, dan itu menjadi salah satu hal yang menurut saya perlu diutamakan proses pembahasannya. Seperti isu-isu soal pemerataan pembangunan. Kalau pemerintah menganggap bahwa, berpandangan bahwa dengan pemindahan ibu kota ini akan menimbulkan pemerataan pembangunan antar daerah dan sebagainya, ya menurut saya itu tidak perlu diatur dengan membentuk atau membangun ibu kota negara yang baru. Anggarannya diarahkan ke dalam proses percepatan pembangunan di daerah, dan kemudian juga dari sisi regulasinya